Halo guys, video kali ini kita akan 3 kali battle. Lihat ini mampu bertahan, naik 1 poin atau malah turun, ikuti terus videonya. Oke, wow, sesama JD, aduh strip. Gak apa-apa, kita coba aja tetap sama seperti biasa. Kita lihat dulu musuh pakai tim apa. Ayo. Wow. Kemungkinan kita kalah speed, guys. Ini deh. Sama apa ya? Kuda deh. Ayo, pakai apa dia? Ini ada buff defense, meningkatkan defense. Ini ada ignore defense. Aduh, buff defense, ignore defense. Buff defense, ignore defense. Ini deh. Ya, kita hapus ini ya. Minato tentu saja kena ban. Mampu enggak? Rusak. Shieldnya kita pertahankan lagi. Strip semua biar aja. Aduh, glancingnya hilang di Frederica pula. Alah, hilang saya satu deh. Alah, kuda hilang deh. Alah. ini stun ngeselin. Alah, gak kena. Heal. Aduh. Alah, masuk juga dong. Iya. Kena juga rupanya. Ini. Bisa kita harusnya ya, tapi hajar aja lah ya Federica ya. Pada alah, nggak kena critical K1, kek. Nggak ada bela gua lo, come to us lo. Yes. Oh, lega, lega. Sleep. Alah, nggak ada. Ouch. Aduh, branding. Ayo, tahan. Aduh, sleep. Aduh, stun. Aduh, stun 2 biji. Alah, ngeselin. Heal? Sleep, please. Yes. Aduh, ini ngeselin nih. Kita selalu terganggu dengan yang begini-beginian aja ini. Siapa yang kita target ini? Hey gang, gak ada potensi damage. Tapi harusnya more sih. Tapi ini pun ngeselin juga nih. Bikin kita cacat heal. Gitu. Ganggu banget lo, stun kek, apa kek. Sleep lah. Alah, gak ada. Aduh, bahaya. Aduh, ya. Gagal deh. Ya, battle pertama menyedihkan. Sleep. Gak ada. Gak nolong. Aduh, stunnya. Aduh, usak gue jadi cacat ini gara-gara stripnya ada banyak, 3 biji strip. Ciut dulu deh. Alah. Harus ada busa ini mah. Busa sama ini deh. Bisa ini. Ini. Siapa lagi ya?
Ini. Ya. Biar dia bingung mau make siapa. Lu pikir damage gua cuma 2? 3 damage gua, 4 lagi sebenarnya. Siapa yang seharusnya kita? Alah, Leo. Harus ban Leo, guys. Walaupun sebenarnya seharusnya Oliver, tapi Leo aja deh. Nggak ada pilihan. Leo bikin cacat 2 di sini. Sun sama ini, Sonia. Ayo, speed siapa menang? Usah gue yang menang lagi, buset. Ya, strip deh. Ya, kena deh. Ya, kena deh. Aduh. Cuek banget ya. Buset. Langsung cuek, guys. Berarti Anda berhasil berpijak ke C3 itu cuman luck. Masih kalah speed yang sangat buruk. Ciwu, ini by the way ini Ciwu damage ya, bukan Ciwu full speed ya. Jangan ada yang salah paham, memang untuk jebak-jebak orang sebenarnya. Gak bisa lagi. Kalah. Iya, udah positif kalah. Gak akan menang lagi. Ayolah. Masa gua kalah lagi? Aduh. Ini lagi. Papa, kita rusak lagi. Rusak. Kali ini pakai ini deh. Reset-reset ngeselin. Dia punya speed yang sangat tinggi sekali. Speed dia sangat tinggi. Bagaimana kalau kita justru bikin lambat? Verde. Apa yang lu pilih? Ayo. Apa ya? Pakai apa ya? Minato kita bakal kena ban kayaknya. Minato bakal kena ban kayaknya. Pasti Minato. Yo, Minato lewat, buset. Ayo. Jeda naik, bagus kena. Ayo. Ayo bales dong. Lu ngapain aja lu, Fede? Bales aja lagi kondisi tak ada damage, tak ada critical kena glancing-nya. Dari tadi awal-awal enggak mau. Ayo. Ah, revive 2 kali. Bagus. Ini lagi bagus. Kayak gini baru bagus. Kita ya, counter mana? Counter, enggak ada kritikalnya. Aduh.
Ayo. Bagus. Gua mau tembak yang mana ya? Ya udahlah, ini aja lah. Yang lebih logika. Ah, beres. Oke. Aman ini mah. Ini lagi menang-menangnya ini kita ini. Ayo, demi area. Iya, maldar. Mamam tuh kena lagi lu kan. Satu target aja. Sabar. Tahan. Ini positif menang. Lagi bagus kita. Ah, ayo critical please, please tunjukkan kekuatanmu. Kalah aja cacing menangnya naga. Oke, mantap. Stun? Ah, nggak ada stun, sayang sekali. Ngeng. Ih, bukan heal ya? Oh, alah. Heal juga akhirnya. Iya. Oke. Okay. Alah, dia jalan. Alah, maksudnya dia udah jalan, nggak bisa serang lagi. Lu nggak ada kapok-kapoknya kalau Minato lagi jalan ya? Kan habis lu kan? Mau apa coba? Tinggal sendirian, revive gua 3, mau apa coba? Kan kayak gini lagi. Izin sekali lagi ya. 4 kali match ini. Kalau masih kalah juga berarti memang gagal kembali ke posisi semula. Oke, dia pick pertama. Sebenarnya lebih enak kalau kita pick pertama sebenarnya. Kalau kita pick pertama, kita akan melihat musuh udah siap dengan 4. Udah bis, kita udah bisa melihat 4 posisi monster musuh, kita bisa siapkan tim yang serang harusnya. Kalau kita pick pertama, nampak musuh-musuh udah 4 biji, kita bisa siapkan dengan pas yang siap dengan 4 biji monster. Yang kelimanya itu abaikan. Berarti siapkan yang kita memang mampu untuk menghadapi 4 monster. Anggap monster kelima itu terabaikan, apapun yang terjadi kita ban gitu. Kira-kira kayak gitu. Misalnya 4 biji monster tidak ada Leo, ya berarti kita siap dengan mampu menghadapi 4 monster. Kalau tiba-tiba muncul Leo di pertama-tama, ya apa boleh buat. Kalau tiba-tiba muncul Leo di pertama-tama, ya musuhnya muncul Leo di keempat, ya kita tinggal ban Leo gitu. Kita udah siap 4 biji. Kalau yang kita pick kedua, ini kayak gini, kita pick kedua masih abu-abu ini. Gua kalau 4 biji monster siap dengan 3 biji, masih ada 2 biji di sono yang bagaimana bentuknya tidak tahu. Maximilian. Aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Ini bakal kena ban ini sebenarnya ini nih. Lydia gua pasti kena ban. Gua enggak siap dengan kondisi musuh yang full out, full cliff kayak gini. Siapa yang kita ban ya? Jangan ini deh. Di antara semuanya, gue paling ngeselin kalau kena reset skill sih. Tapi Shan udah pasti hilang. Pertanyaannya, mampu gak Lydia bertahan? Ah, Lydia kena ban juga. Ya, habislah. Kalah kita, guys. Kena sapu bersih.
Ayo, lama mikir lagi. Udah pasti hilang gua, ngapain lagi mikir-mikir lagi. Ih, enggak hilang, buset. Ngapain aja lu? Kebesaran speed lu kurang damage. Kebesaran speed lu kurang damage lu, kasihan banget build-nya. Aduh, tapi tetap saja. Jadwar habis, ye, buset, buset. Tetap saja kalah. Itulah makanya gua males. Mending kalau Maximilian-nya itu speed-nya kelambatan, gua masih bisa berharap. Kalau Maximilian-nya slow, ah, Maximilian-nya salah. Ini speed-nya kekencengan, tapi memang ya, kalaupun kurang damage, dia masih ada Ryu. Parah juga Ryu sebenarnya. Sekian dulu video kita kali ini ya. Terlihat kita gagal. Sampai jumpa, bye-bye.